Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait sisa supernova Cygnus Log atau ledakan sisa supernova Cygnus Log. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gambar tahun 1951 dari teleskop luar angkasa Hubble NASA ini menangkap sebagian kecil sisa supernova Cygnus Log. Cygnus Log menandai tepi gelombang ledakan yang meluas seperti gelembung dari ledakan bintang kolosal yang terjadi sekitar 15.000 tahun yang lalu. Sisa supernova berperan penting dalam evolusi bintang dengan memperkaya luar angkasa dengan unsur-unsur berat dan memicu pembentukan bintang baru dengan mengompresi gas antar bintang. Gambar tersebut menunjukkan struktur di balik gelombang kejut Cygnus Log dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan para astronom untuk membandingkan secara langsung struktur guncangan sebenarnya dengan perhitungan model teoritis untuk pertama kalinya. Selain sisa-sisa supernova, model guncangan ini penting dalam memahami berbagai fenomena astrofisika, mulai dari angin pada bintang yang baru terbentuk hingga ledakan bintang yang dahsyat. Saat gelombang ledakan supernova menghantam awan tipis gas antar bintang, tabrakan yang dihasilkan memanaskan dan menekan gas tersebut sehingga menyebabkannya bersinar. Kejutan tersebut bertindak sebagai lampu sorot dengan mengungkap struktur medium antar bintang. Pita cahaya kebiruan yang membentang dari kiri ke kanan melintasi gambar memungkinkan merupakan kumpulan gas yang dikeluarkan oleh supernova. Peluru antar bintang ini melaju lebih dari 3 juta mil per jam atau 5 juta kilometer. Hanya mengejar shock cone yang telah diperlambat dengan menabrak material antar bintang. Cygnus Log muncul sebagai cincin samar gas bercahaya dengan lebar sekitar 3 derajat atau 6 kali diameter bulan purnama, terletak di konstelasi utara Cygnus, The Swan. Sisa supernova berada di dalam bidang galaksi Bima Sakti kita dan berjarak 2600 tahun cahaya.